ada yang lagi gempar di jagat maya nih. Getarannya kenceng, terasa banget menggoncangkan planet bulan, di mana terlihat di sana diva bulan Lunamaya bergandengan tangan mesra sama ayang beb Maxim Bootio. Videonya bikin baper, gemes maksimal. Kalau kemarin hari tuh, kita dibikin baper kalah sang diva bulan dan Babang Kosim saling lempar-lemparan komen romantis dan di media sosial. Di mana segitu aja kegemesan tingkah mereka berdua nih sudah bikin fans senyum-senyum sendiri, iya kan? Menyimak bahagia dan tentunya ikut berdoa moga mereka bisa makin mesra terus aja. Apalagi ketika Maxim yang kelihatannya memakai kemeja casual putih dipadu celana jeans biru muda berjalan berdampingan mesra ayang Mbeb Lunamaya, bahkan nggak cuma itu. Ini nih yang paling membahana terpampang nyata ketika tiba-tiba tangan sang diva bulan Lunamaya saling berpegang erat dan berjalan manja menjelita. Wih, nggak bikin baper gimana coba? Udah terpampang nyata ini mah. Momen spesial yang romantis itu terpotret jelas ketika Lunamaya menghadiri event gala premier pemutaran web series yang berjudul Hubungi Agen Gue, yang merupakan sebuah karya series rilisan Miles Films, sebuah karya sinematografi garapan produser Mira Lesmana dan Riri Riza. Series ini merupakan adaptasi dari serial asal Prancis yang artinya berarti 10% atau Call My Agent. Series ini ternyata sudah digarap dari 2020 hingga 2021. Dan sang diva Lunamaya di series ini tentunya menjadi salah satu pemerannya. Lunamaya menghadiri event keren ini dengan outfit yang cetar membahana. Terlihat mewah dan seksi banget. Layaknya seorang model yang memancing semua pandangan mata tertuju padanya. Pantesan aja outfit Lunamaya tampak cetar, ya karena kalau dilihat-lihat, Lunamaya ini memakai atasan dan rok Le Rêve de Julia 3D dari Hermes. Hermes apa gimana bacanya ya? Hermes. Yang tentunya outfit ini mahal pastinya. Cocok deh kalau dipakai sang Queen of the Moon. Terang saja, ketika ayang Mbeb Queen of the Moon Lunamaya menelurkan sebuah karya, kapal tersayangnya pastilah hadir. Babang Maxim yang tampan rupawan hadir demi mendukung bebebnya. Widih, kehadiran Maxim di event itu menjadi sebentuk support yang pastinya penuh makna dan yang pasti memberi sebuah visual yang sangat gemesin dan romantis abis bagi fans Luna Maxim. Seperti layaknya momen yang ditunggu. Nggak perlu bilang apa-apa, tapi liatin dengan aksi nyata. Kehadiran Maxim untuk support ayang Mbeb Lunamaya saja sudah cukup menimbulkan kegemesan. Apalagi dikasih bonus pegangan tangan segala lagi. Udah menggelegar saja dunia peromantisan kita. Semoga visual indah yang terpampang nyata ini semakin menambah warna romantisme hubungan Lunamaya dan Maxim. Dan semoga menjadi sinyal yang bagus untuk hubungan yang lebih serius ya. Luna dan Maxim layak bahagia kok. Kita support dari jauh dengan doa aja ya. Luna Maxim, yo bisa yuk.